Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Konser Hijrah Cinta berhasil membuat baper penggemar Lesti Bilar, apalagi idola mereka ini yang sangat banget, sangat gemoy banget. Mau story juga? Ngapain itu tangannya? Coba ini. Membawa suasana cinta, keharmonisan, keromantisan yang sangat luar biasa. Sungguh bikin baper kita semua, guys. Mulai dari jiatan sampai pentas dilakukan. Sangat luar biasa. Kehebohan, keseruan, keumuman mereka berdua. Apalagi pas mereka diminta menuliskan keinginan di secari kertas, mereka memberikan kode keras yang akan segera menghalalkan hubungan mereka berdua. So sweet banget. Iya, mereka memberikan kode kepada kita semua bahwa Lesti dan Bilar sudah siap untuk menempuh hidup baru, menjalin hubungan yang lebih serius, yakni ke jenjang pernikahan, sesuai doa kita bersama. Ya, moga dikabulkan segera. Seperti halnya Lesti, Bilar punya keinginan yang dituliskan di kertas berwarna biru. Dia menuliskan keinginannya, yakni pingin menjadi pribadi yang lebih baik supaya bisa segera menyempurnakan separuh agama. Apa guys, kalian paham apa separuh agama? Apa sunnah Rasul yang sangat dianjurkan? Ya, separuh agama itu ya menikah, kawin win-win ya. Jadi bila udah kebelet menikahi si Dedek Lesti, ini adalah perwujudan suara hati yang jelas tidak dibuat-buat. Dan memang mereka sudah nampak keinginan untuk selalu bersama, menjalin hubungan yang semakin serius ya. Begitupun si Dedek Lesti, tak kalah dari Abang Bilar. Kakak Bilar tadi ingin menikah. Kalau Dedek Lesti, apa yang dia inginkan? Dia menuliskan dalam kertas berwarna kuning, pengen belajar gimana caranya menjadi istri yang baik. Nah, padahal dia kan belum nikah. Ini adalah kode keras, guys, bahwa Lesti dan Bilar di Muharram ini ingin menjadi sepasang muda-mudi yang meresmikan diri dalam ikatan janji suci, yakni pernikahan. Semoga keduanya disegerakan, apa yang mereka inginkan tercapai. Marilah kita amini bersama agar idola kita bersama ini bisa segera menempuh hidup baru, menjalin keluarga harmonis, romantis, sampai kakek nenek maut memisahkan. Karena keuangan mereka di konser Hijrah Cinta ini bikin kita baper habis, dan keduanya pun sudah tak ragu lagi
sudah tak sungkan menunjukkan keromantisan, kemesraan, keuuan di depan kita semua. Oke lah guys, marilah kita berdoa yang terbaik untuk mereka berdua. Amin. Itu saja ya guys ya. Terima kasih telah menonton. Like, comment, dan subscribe. Tunggulah keseruan-keseruan berikutnya.